Berapa gaji Vicky Nagih dari YouTube di awal bulan Mei 2021 ini? Ayo kita kipuin. Menjawab request dari Tigris Felis, kalau Vicky Nagih berapa? YouTuber dengan konten utama Om TV. Inilah tampilan data dan performa Vicky Nagih di YouTube. Vicky Nagih sudah mengunggah 81 video sampai saat ini. Subscribe atau pelanggan mencapai 4,11 juta subscriber. View atau tampilan video 245.414.000 lebih. Negara asal channel Indonesia atau ID. Tipe channel hiburan atau entertainment. Vicky Nagih bergabung dengan YouTube 8 Juni 2019. Sejauh ini Vicky Nagih mendapat nilai total channel A- atau sebuah dari Social Blade. Peringkat Blade Social ke 4.631. Peringkat subscribe atau pelanggan ke 3.880. Peringkat view atau tampilan video ke 27.628. Vicky Nagih menempati peringkat ke-138 di Indonesia. Peringkat tipe channel global untuk hiburan, Vicky Nagih menempati peringkat ke-1240. Penambahan pelanggan atau subscribe dalam sebulan terakhir 210.000 subscriber. Ada kenaikan 31,3% dibandingkan sebulan yang lalu. Penayangan video atau view dalam sebulan terakhir 40.082.000 kali penayangan. Naik 6,4% dibandingkan periode yang lalu. Masuk data harian Vicky Nagih channel YouTube dalam 14 hari terakhir. Penambahan subscriber per hari rata-rata 7.000 subscriber. Tontonan video per hari rata-rata 1.336.076 kali tontonan. Pendapatan per harinya rata-rata $334 hingga $5.300. Berapa gaji sebulan dan setahun channel YouTube milik YouTuber berusia 20 tahun asal Pekanbaru Riau ini? Inilah taksiran atau estimasi gajinya dalam sebulan dan setahun terakhir. Sebulan terakhir terkecil $10.000 dan terbesar $160.300. Estimasi gaji dalam setahun terakhir terendah $120.200 dan tertinggi $1,9 juta. Mari kita konversikan ke rupiah. Estimasi gaji bulanan dalam sebulan terakhir terkecil $10.000 dirupiahkan menjadi 144,4 jutaan. Terbesar sebulan $160.300 dirupiahkan menjadi 2,3 miliar. Estimasi gaji tahunan dalam setahun terakhir terendah $120.200 dirupiahkan menjadi 1,7 miliar. Tertinggi setahun $1,9 juta dirupiahkan menjadi $27,4 miliar.